Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bang Hola di awal tahun 2022 ini ya. Selamat tahun baru ya. Oke guys, semoga saja di tahun 2022 ini kita semua selalu semakin sukses ya, semakin sehat ya, dan selalu berkah ya. Dan semoga saja idola kita ya, Amel Amelia juga begitu, di tahun 2022 ini semakin sukses untuk karirnya ya, tentunya karir baik di pendidikannya maupun di dunia entertain ya. Oke guys ya, jadi di tahun 2021 yang sudah kita ketahui bahwa Amel ya sangat fenomenal ya, seperti yang kita ketahui secara bersama bahwa kehadiran Amel ini mampu mengobati rasa rindu kita semua kepada sosok almarhumah Nika Ardila. Kemudian dengan seiring perjalanan waktu muncullah beberapa orang yang mirip juga dengan almarhum Nika Ardila, baik itu dari suara maupun dari wajahnya ya. Ya kalau dipikir-pikir memang Amel ini membawa berkah ya. Dengan kehadirannya Amel maka membawa berkah pada orang lain ya, sehingga muncullah orang-orang yang mirip ya di momen saat Amel sedang naik daun, sedang viral begitu ya. Ya kalau Amel sih memang selama ini nyantai saja ya, Amel, baik Amel maupun keluarganya ya, sangat nyantai dan sangat rendah hati ya, karena enggak merasa terganggu atau terusik dengan kehadiran orang-orang lain yang mirip dengan almarhum Nika Ardila ya, baik dari sisi suara maupun wajah begitu ya rekan-rekan ya. Kita sebagai fan sejati dari Amel ya hanya bisa mensupport ya, selalu mensupport dan mendoakan ya. Yang jelas Bang Hola tetap konsisten mendukung Amel dan konsisten menciptakan sebuah karya, beberapa karya untuk mendukung Amel ya, dalam bentuk lagu ya, meskipun suara Bang Hola pas-pasan atau mungkin kurang enak didengar di telinga Anda ya, mohon maaf ya. Intinya saya membuat lagu itu adalah sebuah bentuk support saya terhadap Amel Amelia begitu ya. Memasuki tahun 2022 ini ya, kita sebagai penggemar Amel Amelia ya, kita harus tetap support ya, apapun yang direncanakan oleh Amel atau yang dilakukan oleh Amel ya, tetap kita selalu mensupport dan mendukung ya, baik itu dari segi pendidikan maupun dari entertain ya, apapun yang diinginkan oleh Amel tetap kita support ya, dan kita selalu mendoakan agar karirnya semakin bagus ya, karirnya semakin cemerlang di 2022 ini ya. Pesan dari Bang Hola ya, untuk termasuk untuk saya juga ya, untuk saya pribadi juga ya, di tahun 2022 ini jadilah ya penggemar yang lebih rasional begitu ya. Kita harus ingat ya bahwa hubungan yang dibangun oleh seorang bintang yang kita lihat di layar ya, yang di layar HP atau dalam medsos ya, itu hanyalah sebatas idola dan penggemar begitu ya, tidak lebih. Kita sebagai penggemar ya, ya harus rasional dan tidak memaksakan keinginan secara emosional semata ya. Jadi kita harus mencintai dan mensupport karyanya ya, apapun karyanya harus kita support dan
mendukung dengan sesuai porsinya ya. Jadi apabila kita merasa mulai jatuh terlalu dalam akan dunia yang semu, maka ya kita harus sebentar keluar untuk ya bercengkrama dan menghirup dunia nyata begitu ya. Karena sesungguhnya apa yang kita lihat di medsos atau di layar HP gitu ya belum tentu sesuai dengan delusi yang mereka berikan. Karena idola ya, baik itu idola maupun artis juga pada dasarnya adalah manusia biasa seperti kita. Begitu ya guys ya. Oke guys ya, intinya di 2022 ini ayo kita semakin semangat ya, mensupport ya, tetap konsisten mensupport Amel. Saya doakan juga untuk kalian semuanya guys ya, untuk kita semuanya diberikan panjang umur ya, kesehatan serta rezeki yang lebih di tahun 2022 ini. Kemudian sama-sama sukses ya. Begitu pula dengan idola kita Amelia, semoga saja makin sukses ya. Entah itu dalam dunia pendidikan maupun dalam dunia entertain ya, kita ikuti saja perjalanan karir Amel ya. Intinya kita tetap dukung dan tetap support ya, agar dia makin semangat begitu ya. Kalau dukungan kita berkurang, maka ya otomatis semangat dari Amel akan menurun ya. Jadi ayo kita sebagai penggemar yang rasional ya, dalam arti tidak memaksakan keinginan emosional semata ya. Jadi kita harus selalu mendukung Amel sesuai porsinya ya. Oke guys, sampai di sini dulu video dari Bang Hola ya. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.